Kadang-kadang kita menjalankan bisnes ni, ya, bila kita jumpa kawan beli produk, bukan semua orang nak jadi ahli macam kita, betul? Ha, mungkin dia kata dia nak beli produk saja. So, customer pun mungkin ramai. So, customer pun boleh ajak datang. Ha, bukan pasal apa, sebab dia pakai AG Sera. So, dia dah bagus dengan AG Sera, dia suka AG Sera. Ha, dan eloklah you boleh jabat, Kak Jah, produk yang Kak Jah suka sangat pakai AG Sera tu, malam ni ada detail sikit, Kak Jah kan selalu. Kak Jah kan banyak sangat soal tiap-tiap hari. Hari-hari Kak Jah banyak sangat soalan saya tak boleh jawab. Ambil link ni, malam ni ada si botak ni boleh bagi sikit pencerahan. Kan senang. Kan? So, orang yang suka AG Sera pun mungkin dia dengar dengan lebih detail tentang AG Sera. Mungkin ini boleh bantu juga meningkatkan kesetiaan ataupun produk loyalty antara customer anda dengan produk kita. So, sebenarnya nothing bad lah. Tak ada benda yang tak baik datang daripada majlis ilmu yang semacam ini. Dan juga kalau saya tujukan pada ahli-ahli yang sedia ada, anggaplah ini sebagai product training juga. Kerana apa yang saya mahukan, kami mahukan dalam AG Nutrition, bukan saja anda berjaya, bukan saja semata-mata nak cari duit, tetapi kita nak juga melahirkan agent-agent dan juga distributor-distributor yang berkualiti dan juga beretika. Ini penting ni, tuan-tuan puan-puan. Ya. Kenapa? Saya sering menekankan tentang etika ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebab anda kena faham, ya, industri macam yang ini, kita kena faham. Dalam, saya rasa dalam Zoom ni pun, semua orang yang ada dalam ni bukan macam saya lah, ya, kita bukan doktor, kita bukan pharmacist, kita bukan nutritionist, kita bukan biochemist, ya, kita non-technical. So, all of us dalam Zoom ini, kebanyakan kita adalah we are salesman, we are salesperson. Alright, so ini reality dia, ini reality dia. Yeah? So as a salesperson, kita kena, we are guided. Kita harus dibimbing oleh etika-etika tertentu. Ini sangat-sangat penting. Saya selalu tekankan tentang etika dalam penjualan produk. Yeah? So untuk kita beretika, kita of course, first hand kita kena berilmu tentang produk kita. Ya, yeah, tuan-tuan, puan-puan. So itu yang kita kena faham, ya, berilmu dan juga beretika. Dan kerana kenapa etika ini, sebab you pun tahu, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kita kebanyakannya industri network marketing ini bukanlah semua orang suka. You pun faham, ada orang tak suka. Samalah macam industri insurans, samalah macam industri unit trust dan sebagainya, kan? Ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi MLM ni pun sama juga. We have a fair share of haters dalam industri ini. Dan kalau kita perhatikan kenapa orang-orang tak suka perniagaan yang semacam ini, tak suka ejen-ejen yang macam ini, kadang-kadang ialah sebab etika kita. Kan? Kita memaksa-maksa orang. Ya, orang kata tak nak, kita paksa-paksa lagi. Orang tak perlu produk, kita bagi je produk. Ya? Lepas tu nak pasal semata-mata, nak untung RM90, nak untung RM45, ya, ya kan aja semua produk kita. Ah, ni bagus, cik, saya ada kanser. Ah, bagus, makan ni kanser sembuh. Dah overclaim. Ah, saya ada diabetes, bagus makan ni. Diabetes. Ah, pakcik, anak saya ni dia accident mercun, mata buta. Ah, ambil tu, cuar dalam mata, mata boleh celik balik. Ah, semua nak. Semua boleh. Ini bahaya ni. So tak boleh macam tu, tuan-tuan dan puan. Kita kena beretika dalam penjualan produk kita. Yang ni very important. Dan jangan lawan cakap doktor. Sebab saya sendiri pun pernah terima panggilan telefon. Orang telefon saya, ya, salah seorang ejen kita, Cik Syahan, saya nak minta tolong sikit. Dah kata apa dia? Saya punya customer ni, dia dah nak beli dah AG Sera. Ya, tiba-tiba doktor dia dah perhatikan pada AG Sera ni, brosur dia study. Doktor dia dapati bahawa produk ni tak sesuai dengan keadaan dia. So macam mana? Saya kata macam mana lagi? Dan akak nak apa daripada saya? Saya nak jawapan yang solid macam mana customer saya ni boleh tak dengar cakap doktor. Oh, no. Itu berbahaya, ya. So itu pun salah satu benda yang boleh orang kata menjurumus ke arah etika kita, ya. So kalau kita etika yang bagus, ya, kita salesperson yang bagus, kita kena respect. By the end of the day, doktor punya kata putus. Itu kita kena faham. Boleh, tak boleh, tak boleh. Jangan risau, tuan-tuan dan puan-puan, customer banyak. Don't worry. Yang penting etika kita jaga dalam ni, ya. Jangan overclaim dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seperti yang kita tahu, kita banyak produk. Kita ada AG Bro, kita ada AG Beauty, kita ada AG Coffee, Kopi Jantan, kita ada AG Rose untuk kesihatan wanita, kita ada AG Beauty, tampan-tampan cantik, kulit kilat-kilat macam kepala aku ni. Kan? Kita banyak produk, tuan-tuan dan puan-puan. Dan banyak lagi produk nak datang. Tapi malam ini, kita fokus produk kita tak lain, tak bukan. Produk kita utama kita, iaitu produk apa yang kita panggil AG Sera. So AG Sera ni boleh dikatakan, bukan boleh dikatakan, confirm lah, ya, produk yang paling popular dalam AG Nutrition di seluruh dunia. Kita mulakan perniagaan kita 3 tahun lepas pun bermula hanya dengan satu produk.
Ha, kalau hari ini anda join AJ Nutrition, kita dah banyak produk dah. Ya, tapi dulu kita mula hanya dengan satu, iaitu inilah dia produk kita, iaitu AG Sera. So perjalanan kita dengan AG Sera ni, pengalaman dia sangat manis ya. So dah terjual lebih daripada 1.5 juta unit seluruh dunia. Dan inilah produk yang first masuk 32 buah negara yang kita seling laung-laungkan itu. Produk inilah tuan-tuan dan puan-puan, dan produk ini telah juga menerima anugerah The Brand L'Oreal Award, menang kategori Best Halal Brand 2021. Brand L'Oreal Award ya tuan-tuan dan puan-puan, satu award yang sangat eksklusif yang di mana kita menang. So produk kita menang dua anugerah, satu AG Nutrition sebagai syarikat dan AG Sera sebagai produk. So this is our product dan kita nak berfungsikan dengan anda pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan. Dan okey, mungkin orang tertanya-tanya sebab kadang-kadang yalah semua orang kata AG Sera bagus untuk ni, bagus untuk tu, bagus untuk ni. Tiba-tiba apabila orang tanya AG Sera ni sebenarnya apa? Ha, kita jam. Ha, sebenarnya ianya adalah pemakanan antioksidan. Di mana fungsi dia, itu dia punya tajuk besar lah paling popular. Sebenarnya fungsi-fungsi AG Nutrition pula. AG Sera ni banyak ya. Tapi yang kita nak tekankan paling banyak adalah kita punya fungsi antioksidan. Dan kalau kita cerita AG Sera ni tuan-tuan perempuan, dari segi pasaran, okay, dari segi pasaran, dua market segment yang kita nampak adalah orang yang untuk pasaran kecantikan kulit ya, anti-aging, dan juga pasaran untuk kesihatan. So ada dua market jenis orang yang suka pakai AG Sera ni. Kalau bagian kesihatan, kita akan dengar banyak orang yang ada penyakit-penyakit kronik, ya, orang yang ada kanser lah, diabetes, arthritis dan sebagainya. Disclaimer ya, saya bukan claim dia boleh sembuh semua penyakit ni ya. Saya cuma kata orang-orang yang ada penyakit-penyakit ni suka pakai. Nanti saya explain kenapa mereka suka sangat pakai. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah market orang yang pakai untuk kecantikan. Nah, kulit jadi lebih gebu, jadi lebih glowing, fine lines ya, apa kata kedutan-kedutan halus hilang, parut pun mungkin kurang, kulit makin anjal, makin tegang. Ini memang betul benar-benar berlaku. So ada dua kategori orang yang pakai, tapi tidak boleh pilih. Ya, apa maksud saya tak boleh pilih ialah anda tak boleh kata saya nak makan AG Sera ni sebab kesihatan, tak nak kecantikan. Tak boleh. Ataupun nak pakai untuk kecantikan tapi tak nak dia punya part kesihatan. Tak boleh. Anda pakai untuk kecantikan, otomatik anda akan dapat kesihatan punya function juga. Anda makan kesihatan, untuk kesihatan anda otomatik dapat kulit yang cantik juga. Badan muka kulit dah cantik. Macam itulah. Pakai untuk cantik, badan muka badan dah sihat. Kan? So tak boleh nak elak-elak. So dia akan dapat dua-dua fungsi ini. Dan malam ini, itu tugas saya. Saya kena explain dengan anda kenapa produk ini begitu bagus. Supaya anda faham ya, kenapa kita cakap orang banyak penyakit-penyakit suka pakai produk ni. Ya, bukan kerana kita claim produk kita boleh sembuh 1001 macam penyakit. No, no, no. Bukan. Sebab produk kita tak pernah claim sembuh penyakit. Sebab kita punya produk dijatuh di bawah kategori makanan. Ya, so KKM ni apabila kita hantar produk untuk dapatkan approval, dia kalau dia approve selamat digunakan, next dia akan kategorikan produk kita. Ya, kategori yang dia ada tiga kategori. Kategori dada, ubat-ubatan, ya, contoh macam Panadol, antihistamine, painkiller dan sebagainya. Kategori kedua adalah suplemen. Ya, suplemen. And kita punya produk tak jatuh bawah kategori suplemen tau. Ya. Yang ni, tapi lidah kita dah biasa sebut suplemen. Tapi dari segi categorization, ya, dari segi categorization, ia bukan suplemen. Okay, kategori kedua, suplemen. Contoh, suplemen ni selalu kalau ada specific use. Ya, ada semi-drugs, semi-chemical, specific use. Contoh, vitamin C. Ataupun folic acid. Ataupun vitamin B12. Macam itu. Lepas tu kategori seterusnya dia jatuh bawah kategori makanan. Itu sebabnya kalau anda tengok kita punya produk, orang selalu tanya saya, one of the most frequently asked question ialah, Cik Shahan, kenapa MAL tak ada? Tak ada MAL number di atas AG Sera. Simple je jawapan dia, kerana KKM categorize produk AG Sera sebagai makanan. Dia kalau kategori drugs dan juga kategori apa orang kata supplement, baru ada keluar MAL number. Kalau kategori makanan, kita sama macam jenama-jenama mi segera, contoh macam Maggi, macam Milo dan sebagainya, ya, sardin, ikan tuna, cak ayam ke dan sebagainya. Kategori makanan itu semua tak perlu nombor MAL. So kelebihan dia, kalau kita dah jadi duduk di bawah kategori makanan, kelebihan dia memang kita nak ya, sebagai
HQ ataupun sebagai company, sebagai principal owner produk ini, memang kita strive untuk duduk di bawah kategori makanan. Because that duduk bawah kategori makanan, market pasaran adalah terbuka, semua orang masuknya, semua orang boleh makan. Itu sebabnya bila bawah kategori makanan, kita wajib letak dalam kita punya packaging. Kita tengok dekat sini pun, depan pun, ni wajib tau. Bahan-bahan kena letak. Lepas tu kalau you terbalikkan produk, bahan-bahan lebih detail pun ada kat belakang. Wajib kena letak. Di bawah kita punya KKM. Kalau tak ada, KKM tak akan lepaskan. Sebab kenapa? Kategori makanan terbuka. Terbuka. Ya. So, orang-orang yang diabetes, kalau you ada penyakit-penyakit, ada bahan-bahan tertentu yang you tak boleh ambil, you kena ambil tanggungjawab you sebagai consumer untuk baca dan faham. You sendiri yang tahu kesihatan you. You sendiri tahu badan you. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. So, kalau you baca satu-satu produk tu, ada bahan yang tak boleh, then it's questionable for you lah. Betul tak, tuan-tuan perempuan? Sama juga. Ya. Itu sebabnya, tuan-tuan perempuan, kita tidak boleh buat claim ya, dari segi public, contoh, tuan-tuan perempuan. Ya. Macam sama juga, Milo, contoh Milo ya. Saya rasa semua orang, banyak orang tahu Milo ataupun Nescafe ya. Ini dua minuman pagi dan ramai orang minum pagi untuk sebelum dia buang. Sebab orang kata minum Milo pagi ni, minum Nescafe pagi ni mudah berak. Mudah flush pagi. Memang betul ya. Tapi kita tak pernah pula dengar Milo buat iklan dekat surat khabar, dia tunjuk gambar pak cik tu, pak cik tu kata sejak pak cik minum Milo pagi-pagi pak cik berak senang. Tu ada testimoni. Tak pernah dia buat macam tu. Sebab tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan dan puan. Itu sebabnya kalau kita tengok Coca-Cola contoh. Ya, Coca-Cola minuman ya, jatuh bawah kategori makanan. Dan satu bagusnya, kelebihan kalau kita tak boleh overclaim. Sebab kadang-kadang orang mengadu dengan saya, Cik Syahan, susahlah kalau kita tak boleh claim ni, tu tak boleh claim, kita tak boleh claim ni sebab kita duduk bawah kategori makanan. Ya. Saya kata, you kena faham. Kekangan untuk buat claim sebenarnya bukan menghalang you tetapi adalah untuk protect you. Ya, saya repeat balik. Kekangan untuk buat claim bukan untuk halang you tetapi untuk protect you. Ini you kena faham. Ya. Okey, contoh Coca-Cola. Semua orang tahu palinglah manis, gula-gula sekampung ada tak satu lori gula dia letak dalam satu can tu. Pernah anda dengar orang kencing manis saman Coca-Cola? Milo pun orang tahu manis. Sihat dan kuat bagi anak. Memanglah minum bagi anak jadi segar. Gula memanglah gula bagi aktif memang lagi kan. Semua orang tahu. Tak pernah kita dengar lagi ya orang yang kencing manis susu apa dia boleh saman. Ya tuan-tuan puan-puan, so sebenarnya untuk praktis sebab KKM dah kata you tak boleh saman Coca-Cola sebab you dapat diabetes sebab Coca-Cola dah letak dekat belakang botol dia berapa gula. Engkau dah tahu kau ada diabetes, kau sama ada, kenapa kau tak reti baca? Kan? Kau dah tahu kau ada diabetes, kenapa kau minum Coca-Cola? So tak boleh menang. So kekangan untuk buat claim ni adalah untuk protect kita lebih daripada untuk menghalang kita. Ya, so ini yang kita kena berhati-hati dan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, let's just jump straight into business. So AG Sera. So saya pun seronok hari ni kita ada slide baru hari ni. Okay, so AG Sera tuan-tuan dan puan-puan, kita ada total kita ada 8 bahan dan dalam 8 bahan yang kita ada ni tuan-tuan dan puan-puan, 2 adalah teknologi. Anda tengok 2 atas ni ya. Yang sebelah sini ini adalah bendera Perancis ni, ini Ceramoside teknologi daripada Perancis. Yang ni Hydrolip daripada Spain, Espanyol lah. Ya. So yang ada dua ada bendera ini adalah teknologi. Teknologi. Bahan dia macam ni contoh, teknologi Hydrolip bahan dia adalah buah zaitun. Teknologi Ceramoside bahan dia adalah gandum, wheat ya dalam bahasa Inggerisnya. Alright, itu dua teknologi dan bahan-bahan yang selebihnya, 6 lagi bahan-bahan ini adalah bahan open source. Open source bermaksud contoh kekemin. Boleh macam-macam produk di luar sana boleh ada bahan kekemin sebab it's an open source punya bahan. Sakura pun sama, white peach pun sama. Tetapi when it comes to technology Ceramoside and Hydrolip, AG Sera exclusive right. Bahan gandum ni mana-mana produk dalam dunia boleh ada bahan gandum ataupun buah zaitun. Tetapi buah zaitun yang berteknologi Hydrolip dan gandum yang berteknologi Ceramoside hanya ada dalam AG Sera.
Alright, so teknologi ni dia lagi mahal, lagi patented, dia lah berkata ada apa clinical test dan sebagainya. Dia jauh lebih ekstensif berbanding dengan open source punya bahan. Alright, so ini 8-8 bahan yang kita ada, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, so ceramocytes ni saya bagi rumusan sebelum saya bagi detail lebih untuk anti-aging kulit. Ya, selepas itu kita ada, kita masuk dengan ceramocytes. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, saya kena belakang balik. Sorry, saya nak biasakan diri dengan slide baru ni. Okey. Dalam semua bahan ini, macam tadi saya katakan, fungsi ada dua, kesihatan dan juga kecantikan. Okey, saya nak bermula dengan kecantikan dahulu. Kerana ramai wanita dalam ni, sebenarnya dalam Zoom kita ni. Nak tunggu-tunggu. Tapi ni, tuan-tuan dan puan-puan, betul lah. Saya sendiri pengguna Edicera secara konsisten selama 3 tahun, memang dari segi kulit, development kulit, pembaik pulihan kulit, memang saya sendiri personally, saya sangat-sangat rasa kelebihan untuk kulit itu. Kalau tak percaya, tengok kulit muka saya, ya, bukan kulit muka saja, dapat dia sampai kepala-kepala semua ada bersih, dia bagi. Okay, so untuk fungsi kecantikan, 3 bahan yang saya nak anda fokus, iaitu yang pertama adalah ceramocytes. Ya, kedua adalah sakura, 3 adalah white peach. So ni 3 dulu yang saya nak sentuh, kerana saya nak sentuh tentang bahagian kecantikan kulit terlebih dahulu. Yang selebihnya lepas tu kita masuk segmen yang untuk kesihatan, baru kita cerita semua yang ni. Yang ni semua untuk kesihatan. Alright, kita bermula dengan ceramocytes. Ceramocytes merupakan anti-aging untuk kulit, tuan-tuan puan-puan, di mana dia bantu untuk increase kita punya moist. So, ceramocytes macam saya katakan tadi itu, merupakan teknologi daripada Perancis, ya, dan ceramocytes bahan dia adalah gandum, tuan-tuan dan puan-puan. Alright. Ceramocytes ini yang paling penting yang saya nak sebelum saya sentuh tentang ceramocytes, saya nak bercerita tentang ceramides kulit. Okay, ceramides kulit, tuan-tuan puan-puan. Ceramides kulit kita ni, ya, dia kalau anda ingat lagi zaman sekolah dulu cikgu ajar sains, ya, kulit kita ada lapisan yang kat dalam dipanggil dermis, lapisan yang kat luar dipanggil epidermis. Di antara epidermis dan dermis ni ada satu jenis amino acid yang bertindak sebagai barrier, penghalang, ya, yang kita panggil ceramides. Naturally, kulit saya, kulit anda ada barrier tu, ceramides, ya. Dan ceramides tu, bila dia ada ceramides, dia hold moisture. Dia hold moisture dalam kulit supaya kulit kita tak kering, tidak kehilangan moisture ataupun kelembapan. Itu fungsi dia. Alright. Masa kita muda, ceramides kita banyak. Ya, sangat solid. That's why kulit kita macam tu masa kita muda. Kalau anda masih ingat kulit anda masa umur 18, 21, licin, smooth, tegang. Lepas tu, apa orang kata, moisture cantik. Ya, tak ada spot-spot. Lepas tu kalau luka cepat sembuh, tak lambat sembuh. Kalau sembuh pun cantik, ya, cantik, tak berparut, tak mudah diserang penyakit, gatal-gatal kudis. Kalau diserang penyakit pun letak ubat sikit, 2 3 4 hari baik. Yang dah umur-umur 40 50 tu percayalah, ternaik kudis sikit kau tenaklah 8 bulan 12 bulan betul lah atau tidak, susah nak baik. Ya. Itu sebab kulit kita macam tu masa muda, sebab kulit kita ceramidesnya yang banyak, air yang banyak dalam kulit kita. So this is very very important. Tapi malang sekali apabila kita berumur, makin kita tua, ceramides kita akan makin berkurangan dan akhirnya ceramides kita akan habis. Ya, bila habis tu yang aging process akan terus lagi merundung, lagi laju, tuan-tuan dan puan-puan. So ini sangat-sangat penting, tuan-tuan dan puan-puan, ya. So kita kena hold moisture. So ceramides tu dia akan habis. So fungsi teknologi ceramocytes adalah apabila anda consume AG Sera, ceramocytes punya teknologi, ceramocytes adalah memimik, meniru ataupun replicate, ya, fungsi ceramides kita yang sudah hilang tadi supaya dia adakan balik barrier, so kulit kita boleh dikembalikan sedikit. Bukan kembalikanlah keremajaan, to be realistic, dia boleh reverse sikit aging kulit kita, maybe perhaps 10, 15 or 20 years. Ya. Saya rasa kalau yang lebih logik, 10 to 15 years. Ya, nampak dia punya reversal of aging. So, air ni, kenapa sangat-sangat penting? So, teknologi ceramocytes ni, kenapa dia fokus air, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab air ni, dia adalah, air ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah komunikasi. This is very important. Ya, ini general knowledge. Dia adalah komunikasi antara sel, air. So, kalau tak ada air, sel tak boleh berkomunikasi.
One thing you have to understand, dalam konteks ni kita bercerita sel kulit lah. Ya. Sel ini dia adalah individual organism. Dia hidup. Ya. Dia macam manusia, dia kena makan, dia boleh sakit, dia boleh demam. Sel ni dia benda hidup, organism. Dan dia adalah individual. So kalau dia nak melakukan sesuatu, ya, sel kulit ni, dia tak boleh bertindak satu-satu sendirian. Dia kena bertindak bersecara kumpulan baru dia boleh menjalankan kerja. Contoh, kerja yang saya masukkan di sini, katakanlah kulit anda luka. Ya, luka, terkoyak. Maka sel-sel kulit kena repair balik luka tu. Ya, tutup balik luka tu, sel-sel kulit punya kerja. Satu sel kulit tak boleh buat kerja tu. So, dia beratus-ratus ribu, berjuta-juta sel kulit ni kena bekerjasama tutup luka tu. Ni saya bagi contoh saja. Ya, nak bagi anda mudah visualize macam mana sel kena bekerja. So, dia kena bekerja secara berkumpulan. Okay? So, macam mana dia bekerja, macam saya katakan tadi, dia macam manusia, dia benda hidup. Untuk bekerja berkumpulan, kena wajib ada komunikasi. Mustahil you nak bekerja dalam kumpulan. Manusia pun mustahil, betul atau tidak, kita nak bekerja dalam berkumpulan tanpa bercakap, tanpa melihat, tanpa dengar. Tak boleh communicate. Pekak, bisu, buta. Macam mana? Ha, dalam konteks komunikasi, tak ada email, tak ada handphone, tak ada walkie-talkie, tak ada apa-apa komunikasi. Ha, so anda bayangkan, saya nak bayangkan, nak membina KLCC tu, contoh. Ya? Mungkinlah nak bina KLCC tu, saya bagi contoh, mungkin ada 50,000 tenaga pekerja. Arkiteknya, designernya, engineer, liftnya, engineer, structure engineer, elektroniknya, engineer liftnya, segala-galanya, tukang jubin, tukang lantai, tukang perabot, semualah segala-galanya. Katakanlah ada 50,000 orang nak kena bangunkan dan lengkapkan KLCC itu. Anda bayangkan kulit yang tak ada air seolah-olah, ya, anda nak bina KLCC itu, 50,000 kaki tangan tenaga pekerja tu pekak, bisu, buta. Tak ada email, tak ada telefon, tak ada walkie-talkie, nothing. Tak boleh berkomunikasi. Anda rasa boleh jadi tak KLCC? Tak boleh. Sama juga, kulit kita kalau nak maintain dalam keadaan yang baik, kulit kita kalau kita nak dia boleh respon, kalau luka ke, kedut ke, jerawat ke, keradangan kulit ke, nak dia nak respon, dia nak repair kulit kita tu, dia kena ada air. So that's why apabila kita berumur, kulit kita sangat-sangat problem kerana sel-sel kulit kita dah tak ada air, dia hilang kebolehan untuk berkomunikasi antara satu sama lain, maka dia tidak boleh berfungsi sebagai satu komuniti yang kuat untuk menyiapkan projek-projek yang perlu disiapkan. Macam itulah maksudnya, nak bagi anda mudah visualize. Ya? So ceramocytes itulah fungsi dia, tuan-tuan dan puan-puan, dan ceramocytes ini telah diclinically studied, ya. Dan clinical study telah menunjukkan banyak result yang baik, tetapi yang worth saya nak highlight adalah tiga top result dia. Yang pertama adalah skin moisturization, ya, yang ditingkatkan dalam masa 2 minggu. Lepas tu dari segi skin wrinkles, ya. Dari segi skin wrinkles pun kita nampak, ya, dia tegangkan balik, hilangkan wrinkles dalam keadaan yang sangat-sangat tinggi, dan skin elasticity ataupun ketegangan kulit yang meningkat, tuan-tuan dan puan-puan. So ini tiga top result yang anda dapat daripada mengamalkan memakan ceramocytes melalui AG Sarah setiap hari. Ya. So result dia anda boleh nampak, ya, dalam masa 2 minggu pertama mungkin anda dah boleh nampak, anda dah boleh rasa-rasa dah dia punya result. Tapi mungkin bukan fully lagi. Tapi kalau nak full result secara konsisten pakai setiap hari, ya, selama 3 bulan insyaAllah anda dapat dia punya full result dia, tuan-tuan dan puan-puan. So pakai secara konsisten, itu untuk kulit kita. So orang wanita, saya tahu orang wanita sangat precise, sangat orang kata detail, ya, dalam penjagaan kulit, ya. So ini boleh diamalkan dan juga tidak meninggalkan kebelakangan orang lelaki, kerana orang lelaki juga zaman sekarang ni jaga kulit jugalah, ya, untuk kecantikan kita dan sebagainya. Alright. Itu kita punya ceramocytes. Kedua yang saya nak bawa ialah sakura, ya. Sakura seperti yang anda tahu, tuan-tuan dan puan-puan, ianya adalah bunga daripada Jepun, dan anda tahu, ya, kulit orang Jepun memang cantik-cantik, ya, tidak dinafikan. Dan sakura adalah antioksidan untuk kulit. Okay. Antioksidan ini, kalau anda selalu dengar perkataan antioksidan ini, dalam kata mudah, antioksidan ini bermaksud membersihkan. Dia adalah kuasa pembersihan.
Ya. So bunga sakura dia membersihkan pigmentasi kita daripada stress, oxidative stress, ya. Okey. Alright. Masih di sakura, saya nak sentuh okey bagaimana sakura ini dia boleh bantu dengan kulit anda. Okey. Kulit anda, kalau kita tengok bawah mikroskop, kulit kita bawah mikroskop, kita akan dapat tengok banyak bintik-bintik. Ya, bintik-bintik itu adalah apa yang kita panggil pigmentasi. Dan pigmentasi kulit kita ini yang menentukan sama ada kulit kita gelap ataupun kulit kita cerah. Ya, orang yang kulit gelap, pigmentasi dia banyak dan rapat-rapat dia tembak. Bintik-bintik itu. Ya, dia macam sama dengan inkjet printer. Inkjet printer pun sama. Inkjet printer tu yang tembak-tembak, ya, bukan laser, ya, tembak-tembak printer yang hitam putih tu. Kalau dia nak bulatan tu warna hitam, ya, dia akan jarum tu, jarum ink tu dia akan tembak rapat-rapat dan banyak-banyak. So bulatan ni jadi warna hitam. Tapi kalau dia nak bulatan itu warna kelabu, dia akan tembak jarak-jarak jauh-jauh. Tak 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 dari jauh-jauh. So you akan dapat different shades of grey. So sama, kulit kita pun begitulah. That's what pigmentasi is, pigmentation is all about in a nutshell. Alright. Pigmentasi kita melalui gaya hidup kita, pemakanan kita, radikal bebas, toksik, kolesterol, gula lah yang kita bawa masuk dalam badan kita. Itu yang kita panggil oxidative stress. Ya, selama berbelas tahun, berpuluh-puluh tahun, akhirnya ini boleh mengotori, mencemari ataupun mengotori pigmentasi kita. Right? Dan pigmentasi kita ni, ya, kita ada berbilion-bilion pigmentasi di permukaan kulit kita. Dan pigmentasi kita ni bila kotor, dia ada macam daki, hitam keliling. Hitam. Macam daki, ya, macam plak. Dan ini saya tunjuk contoh satu pigmentasi yang saya besarkan. Dan kekotoran pencemaran ini, dia bukan serang satu pigmentasi, tetapi dia serang semua pigmentasi secara sekata. So maksudnya, bayangkan berbilion-bilion pigmentasi kulit anda yang semuanya ada hitam di kelilingnya. Ya? Itu yang buat kulit anda apabila berumur, hilang seri, hilang glowing. Bila tengok gambar masa muda, masa muda saya putih, cerah kulit. Masa dah berumur ni gelap pula. Sebenarnya kulit anda bukan makin gelap. Sebenarnya kulit anda, pigmentasi anda kotor akibat oxidative stress tadi tu. Kekotoran, pencemaran, oksidatif selama berbelas tahun, berpuluh tahun dan sebagainya. Itu sebabnya you akan jadi. Sebenarnya bukan kulit you gelap. Ya? So bila you pakai produk Edisera ni, you akan dapat, muka saya makin cerah. Sebenarnya muka you bukan makin cerah pakai Edisera. Sebenarnya dia dah bersihkan dan dia kembali pada warna kulit asal anda. Cuma anda tak perasan sebab kekotoran itu dia berlaku bukan overnight, bukan 2 minggu 3 bulan. Dia berlaku over 20 years, 30 years, maybe 50, 60 years. So anda tak perasan pun. Ya, itu sebabnya kalau kita tengok, kalau kita biarkan, tak bersihkan, kalau kita tengok moyang-moyang atuk nenek kita yang mungkin berumur 85, 90 tahun ke atas, anda perhatikan dia akan mula naik bintik-bintik hitam banyak kat sini. Ya, kat dia, perasan atau tidak. Eh? Kadang-kadang sampai ke tengkuk-tengkuk, sampai ke bahu-bahu, ke dada semua ni, boleh keluar age spot yang hitam-hitam itu. Ya, bukan dia keluar freckles macam Mak Saleh, orang putih, bukan. Ya? So, itu sebab pencemaran, kekotoran. Itu adalah free radical yang mengotori pigmentasi kulit, sel kulit dia tadi itu. So, apa sakura buat ialah, sakura bersihkan pigmentasi. Ya. Yeah. Okey, saya nak bercakap dengan wanita, ya. Yeah. Kerana wanita ni dia lebih orang kata agresif. Ya, yeah, lebih agresif. Saya pun tak tahulah kenapa satu dunia, bukan wanita ajalah, laki pun samalah. Satu dunia orang obses dengan kulit putih, kulit cerah. Satu dunia. Ini bukan masalah Malaysia aje, satu dunia, ya. Yeah. Alright. Dan dalam mengejar kulit yang cerah tu, orang kadang-kadang main bantai pakai produk. You have to be very very careful. Sebab produk yang chemical based, yes, dia boleh bagi putih, kulit cerah, kulit dalam masa yang singkat. You pakai tempel-tempel satu minggu, dua minggu, kulit dah putih, melepak macam operasi. Kan? So, memang betul. Tapi you have to understand. Produk yang chemical based, yang putih kulit ni, dia banyak cara dia mencerahkan kulit adalah membunuh pigmentasi. Ingat tak pigmentasi saya cerita banyak-banyak tadi, hitam-hitam yang menggelapkan kulit kita? Apa dia buat? Dia pergi kat situ, dia bunuh pigmentasi. Dia bunuh. So, banyak pigmentasi yang mati. So, tinggal sikit pigmentasi. Bila tinggal sikit pigmentasi, putihlah kulit. But you have to understand, the pigmentation is there for a very good reason, which is to protect your skin from UV ray. Ya, yeah? Terkena skin cancer dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. So, you have to be very, very careful.
Itu sebabnya kita dengar banyak produk yang putih-putih kulit ni dapat kanser, dapat kanser, dapat kanser. Dia bukan directly produk tu boleh bagi you kanser. Tak, bukan directly. Dia indirectly. Sebab the way, the nature of how the product works, dia membunuh pigmentasi you. So, bila you bunuh pigmentasi, you hilang protection. Yang tu terdedah jadi dapat skin cancer, kena UV ray dan sebagainya. Itu dia punya side effect. Ya? Berbeza dengan cara yang lebih organik, macam contoh menggunakan sakura. Sakura dia tidak membunuh pigmentasi, tetapi dia pergi membersihkan pigmentasi. So, yang daki-daki keliling tu, dia sap, dia bersihkan. Ha, macam tu lah. Ha, so, kembali pada tone asal. Alright. So, moving on, moving on adalah white peach. Wah, saya dapat cerita panjang produk pada malam ni. Ya. Kalau buka preview tu dapat cerita 10-15 minit je. Okay, white peach adalah vitamin C yang sangat-sangat tinggi dan semua orang pun tahu vitamin C is very important untuk kecantikan, kekuatan dan kesihatan kulit untuk jangka masa panjang. Ya, so there's nothing much yang saya nak cerita kat sini lebih daripada infusing high vitamin C pada kulit. So orang wanita tahu vitamin C ni very important. Sebab tu sebab orang wanita sanggup belanja. Ya, sebab orang wanita, orang lelaki. Ya, orang wanita ni dia dengan kita lelaki dia dah next level tau vitamin C. Orang lelaki ni masih lagi telan vitamin C. Masih lagi masuk air oren tu kan. Cair minum sedap. Orang wanita dia dah level cucuk-cucuk dah vitamin C ni. Dah inject-inject dah. Dia dah next level. So orang tahu vitamin C ni very very important untuk kulit. So itu dia tiga bahan white peach tadi tu tuan-tuan dan puan. White peach dan juga vitamin sakura dan juga itu tadi apa orang kata ceramides untuk kulit kita tuan-tuan dan puan. Alright? So sekarang baru kita nak masuk kesihatan. So tadi rumusannya kecantikan kulit, ceramides untuk menjaga moisture, kelembapan kulit, sakura untuk membersihkan bagi efek yang lebih glowing, lebih cerah, dan white peach bila kulit you dah sihat, gebu, air cukup, sel kuat, komunikasi cukup, dah bersih dengan sakura, white peach datang masukkan vitamin C supaya dia terus sihat dan kuat untuk jangka masa panjang. Itu untuk kulit. Okay, sekarang kita nak masuk untuk kesihatan. Panjang. Okey, kesihatan saya bermula dengan teknologi High Tolive. So, teknologi High Tolive ini merupakan sejenis pemakanan antioksidan. Dan macam saya katakan tadi itu, tuan-tuan dan puan-puan, High Tolive ni bahan dia adalah buah zaitun. Dan sebelum itu, saya nak bercerita tentang antioksidan terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya nak masuk ya tentang High Tolive ni. Okey, di sini jawapan dia. Kenapa ramai orang ada penyakit-penyakit kronik suka menggunakan produk Egiseran. Di sini jawapan dia. Dan macam saya katakan tadi, masih konsisten. Saya disclaimer, saya tidak claim produk ini boleh baik 1001 macam penyakit. But let me your ear, saya explain why banyak orang suka pakai. Orang yang suka, yang ada chronic diseases, suka pakai Egiseran. Okay. Let's go for antioxidant dulu. Tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Antioksidan ini adalah kuasa pembersihan dalam kata mudah. Ya, nak membersihkan sistem tubuh badan kita daripada toksik dan juga radikal bebas. Toksik dan radikal bebas. So, ini yang sebenarnya banyak mendatangkan orang kata benda-benda yang tak baik dalam badan tubuh badan kita yang perlu dibersihkan melalui antioksidan. Alright. Okay, tuan-tuan dan puan. Semua orang tahu, bila kita makan, segala benda yang kita konsum dalam usus kita, dia ada satu benda yang kita panggil metabolisma. Saya rasa semua orang tahu ni. Ya? So, metabolisma inilah yang akan memproses makanan kita, apa yang kita konsum. Dia akan ambil apa yang perlu, hantar ke bahagian-bahagian badan yang memerlukan, bahagian-bahagian yang hasil-hasil nutrien-nutrien ini, dan apa yang selebihnya ada balance, buang. Benda yang baik pun, kalau dah terlebih pun, buang juga. Aha, ya. So itulah kita punya flush ataupun itulah kita punya metabolisma in a nutshell dalam kata dalam pemahaman yang mudah. Okay. Dan dalam metabolisma kita ni ada benda yang dia boleh proses dan ada benda yang dia tak boleh proses. Okay. Yang dia boleh proses adalah benda-benda yang kita faham, benda-benda yang baiklah kita dengarlah, protein, karbohidrat, vitamins, mineral, zinc, phosphorus, zat besi dan sebagainya lah. Ini benda-benda baik yang dia boleh absorb. Okay. Yang dia tak boleh, yang dia boleh absorb baguslah. Ya. Yang ada benda yang dia tak boleh absorb, contoh paling baik saya boleh bagi adalah radikal bebas. Ya, radikal bebas ni benda yang dia tak boleh absorb tuan-tuan dan puan-puan. Radikal bebas ni dia bukan benda didesain untuk diabsorb. So bila tak boleh diabsorb,
Ya, tidak boleh diproses. Maksudnya ambil pun tak boleh, buang pun tak boleh. Tak boleh. So apa yang akan berlaku? Radikal bebas ni dia akan duduk dalam sistem tubuh badan kita. Ya. So saya bagi contoh radikal bebas untuk perempuan, radikal bebas ni contoh tar nikotin dalam rokok. Ya. Kafein dalam kopi, dalam teh. Bahan pengawet, ya, processed food macam nugget, sausage, ayam goreng dan sebagainya. Processed food. Kita makan fast food chain restoran dan sebagainya. Pewarna, ya, bahan pewarna, jus minuman, masakan kita, lauk pauk, kuih-muih kita. Sedangkan pil yang doktor bagi pun ada pil warna merah, biru, hijau, kuning, betul atau tidak. Itu semua pewarna. So, ini semua kategori radikal bebas yang dah memang tersemat dalam kita punya daily life, lifestyle kita. Bukan habit, ya, daily lifestyle kita. Ya. So, ini yang kita tak boleh elak. So, radikal bebas ini perlu dibersihkan. Tapi tak boleh dibersihkan secara semula jadi oleh kita punya metabolisme sebab yang sebab saya katakan tadi tu. Ya? Okay. So, bila dia tak boleh proses, ambil tak boleh, buang pun tak boleh. So, persoalannya ke mana dia pergi? Jawapan dia, dia tak pergi mana-mana. Dia duduk je dalam sistem badan kita. Radikal bebas ni sebenarnya dia halus, tuan-tuan perempuan. Ya? Sebenarnya, badan kita memang Tuhan dah design boleh terima radikal bebas. Sebab radikal bebas ni dia tu cik. Dan tengok bawah mikroskop pun kena besar beribu-ibu kali baru nampak sedikit. Ha, so bila dia duduk dalam sistem tubuh badan kita, sebenarnya tak ada masalah. Dia duduk je lah flow ikut sistem darah kita, flow dalam tubuh badan kita. Ya, ha, tetapi dia jadi masalah bila kita cerita terkumpul. Masa kita tak ambil antioksidan, terkumpul 20 tahun, 30, 50, 60 tahun. Ha, ini dia start jadi bahaya. Ya, sebab bila radikal bebas tu travel dalam badan, bila tak banyak tak ada masalah. Tapi bila banyak dia akan berlaku pelanggaran. Dia macam highway. Bila hari biasa, hari kerja kosong je highway. Tak dengar pun kita cerita accident. Tapi masuk je weekend, long weekend, masuk musim perayaan, gongsi pacai ke, hari raya ke, Deepavali ke, apa jadi? Wanadam retum semua orang kat accident. Sebab kenapa? Highway congested. Mula berlaga. So, radikal bebas dalam badan kita yang tak banyak tadi, dah mula banyak tadi pun mula berlaga. Ya, so dia mula berlaga antara satu sama lain. Pam pam. Bila dia lama kelamaan berlaga, mula bercantum. Bila dia bercantum makin lama dia membesar, dia size up. Bila dia makin besar, dia makin berat. Bila dia dah berat sampai satu ketika, dahulunya dia satu radikal bebas yang kecil travel seluruh badan kita. Sekarang dia dah terlalu berat, maka dia dah tak boleh travel, dia akan landing dalam satu-satu kawasan dalam tubuh anda. Tengok nasib. Tengok nasib. Ini bukan pilihan kita. Mungkin dia landing kat saraf otak. Mungkin dia landing dekat kelenjar. Mungkin dia landing dekat payudara. Mungkin dia landing dekat usus. Mungkin dia landing dekat mana-manalah kita punya pankreas. Tengok nasib. Okay. Bila dia duduk di dalam satu posisi. Ini masih dari kebebas tadi. Eh? Dia duduk dalam satu posisi yang terlalu lama. Kena pula dengan proses pengoksidaan. Nah, ini masalah datang. Pengoksidaan. Antioksidan, dia punya solution. Oksid pengoksidaan, dia punya masalah. So, tadi radikal bebas yang landing dalam sistem tubuh badan kita, kena dengan pengoksidaan. Pengoksidaan inilah yang boleh membantu dia jadi mutasi sel tadi tu. Okay. Saya nak letak sekejap, radikal bebas yang dah landing dalam badan ni, saya nak letak tepi sekejap. Anda ingat ya, nanti kalau saya terlupa balik, letak tepi sekejap. Nak cerita pengoksidaan. Nanti saya sambung balik yang itu. Okay. Pengoksidaan ini, nak bagi anda mudah faham, saya ambil sebatang besi. Ya, sebatang besi ya. Letakkan dekat padang besar, padang luas. Biarkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, hujan panas, hujan panas, hujan panas. Anda rasa apa yang akan berlaku dengan besi itu? Dia akan berkarat. Ya? Karat itu adalah satu contoh pengoksidaan. Ya? Dan pengoksidaan ini dia berlaku hukum alam. Dia punya law. Ya? Hukum alam dia, selagi hadirnya oksigen, maka pengoksidaan akan berlaku. Itu hukum dia. Selagi hadir oksigen. So, kita tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai manusia, kita bernafas apa? Nitrogen. Hydrogen. Tak. Kita bernafas oksigen. Dan hukum alam dah kata, selagi hadir oksigen, berlaku, maka akan berlaku pengoksidaan. So, apa yang berlaku berkarat kat besi tadi tu, boleh berlaku dalam badan kita juga. Tapi badan kita berkarat, pengoksidaan berlaku bukan dalam bentuk karat besi, karat logam macam besi tadi tu. Dia akan berlaku dalam bentuk plak. Plak ataupun daki, macam daki lah. Plak, daki yang lama-lama tu kumpul, lama-lama sumbat sana, sumbat sini, rosak sana, bengkak sini, bengkak sana dan sebagainya. Itu pengoksidaan.
Ya, so dalam badan kita pun boleh berlaku sebab kita oksigen, kan? Okay, balik-balik pada cerita tadi tu, saya ambil balik tadi radikal bebas yang landing tadi tu kan, dalam badan kita, peroksidaan. Peroksidaan ni yang buat jahanam ni. Sebab peroksidaan ini akan menghembuskan nyawa. So, dia mutasi sel boleh berlaku. Ya. So, jadi satu parasit, satu ketumbuhan dalam badan kita dan akhirnya ketumbuhan itu besarnya sudah menjadi penyakit kanser dalam badan kita. Secara Indonesia, macam itulah kanser berlaku. Ya. Kanser berlaku bukan rokok saja tau. Ha, korang ni asyik bantai orang rokok je. Tak. Dia radikal bebas yang dalam badan kita. Dan radikal bebas itu boleh datang daripada rokok. Yalah, one of it lah. Kafein, bahan pewarna, bahan pengawet, yang minum alkoholnya, yang ada menagih dadahnya, nak sabu dan sebagainya. Ini semua menjahanamkan badan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan oleh itu, kita memerlukan antioksidan because only antioksidan boleh bantu bersihkan, flush out atau neutralize kan radikal bebas di dalam sistem tubuh badan kita sebelum dia dirosakkan oleh pengoksidaan yang boleh jadi kanser tadi dan sebagainya. Right? So, haitolif. So, haitolif ini buah zaitun yang ada satu bahan yang kita panggil hydrocytosol dan itu adalah dia punya orang kata property antioksidan yang sangat-sangat potent dan sangat-sangat powerful hydrocytosol ini. Dan setakat ini, yang kami tahu, haitolif adalah teknologi hydrocytosol yang paling potent, paling tinggi di dunia setakat hari ini yang kita tahu. So hydrocytosol ini is the key to the important health ataupun kekuatan produk kita tadi tuan-tuan. Alright? Okay. Bahan yang seterusnya. Tadi haitolif tu dah ceritalah bersihkan ya. Kekemin. Kekemin kita lebih cerita kepada kita berkias kepada inflamasi ataupun inflammation. So kunyit ni tuan-tuan dan puan-puan, okay, saya nak bercerita tentang inflammation. Inflammation ni pun satu knowledge yang anda perlu tahu dalam menjaga kesihatan secara general. Okey, keradangan. Bahasa Melayu dia keradangan. Dan keradangan ini adalah sebenarnya satu bentuk immune response. Ya, immune response. Sesuatu berlaku dalam chemical badan kita, so dia kena respon. Contoh macam jerawat. Jerawat maksudnya darah kotor. Immune response, dia kena buang darah kotor tu melalui bengkak jerawat, picit, keluar, dia buang. So, apa keradangan? Keradangan ini sebenarnya adalah immune response. Dan keradangan ini dalam keluarga-keluarga keradangan yang kita boleh nampak secara orang kata general, macam jerawat, bisul, nasi-nasi, lebam, kurap, panau, naik kudis ke dan sebagainya, itu adalah dalam kategori keradangan. Okay? Dan keradangan ini apabila berlaku di luar badan kita, kita nampak dan kita rasa, maka kita respon. Kita letak ubat, kita pergi doktor, dapatkan antibiotik, makan krim, ointment dan sebagainya. Kita respon. So, tak ada masalah. Tapi yang banyak orang tak tahu, keradangan ini as much as dia berlaku dekat luar, dia juga berlaku di dalam tubuh badan kita. Dalam badan kita. Ya? So, dia berlaku kat badan, dalam. So, bila dalam badan tak nampak, lagi buruk, tak rasa. Kan? So, kita buat tak tahu, tak nampak, tak rasa, maka kita tak respon. So, keradangan yang kat dalam tu sebenarnya bahaya. Sebab keradangan yang kita berlaku dekat luar ke badan kita ni boleh berlaku kat dalam saraf kita, kelenjar, payudara, boleh berlaku dekat dinding usus, boleh berlaku kat dinding paru-paru dan sebagainya. Keradangan boleh berlaku. Ya? Dan keradangan itulah yang kalau kita tidak rawat kerana lama kelamaan, ya of course, betul, dia ada self-healing property. But we cannot push our luck too far. Kerana self-healing property dalam badan kita tu, makin lama dia makin menurun dan akhirnya hilang. Self-healing property, ada orang dia boleh bawa tarik sampai umur dia 70. Ada orang boleh tarik sampai umur 65. Ada orang umur 38. Self-healing property dah habis. So kita, there is no way for us to know self-healing property kita tu boleh sampai ke umur berapa. There's no way we have to know. So don't push your luck. Don't push your luck. Keep on makan supplement. Anti-inflammation ni sangat penting kerana inflammation dalam badan kita, kalau kita biarkan, saya pendekkan cerita je lah, proses dia panjang, tapi kalau pendekkan, dia boleh jadi terus bengkak, ya, terus bernanah, ya, bisul bernanah, pecah dan akhirnya dia boleh jadikan cancerous environment. Belum cancer lagi tapi dia dah boleh membuka cancerous environment di dalam tubuh badan kita. So, cancer senang berlaku
dia akan trigger dengan mudah kanser tuan-tuan puan-puan. So this very very important, kita kena jaga ya. So makanlah kurkumin. Alright. Dan seterusnya kita ada Gynema sylvester. Ya, di mana Gynema sylvester ini adalah jenis daun, daun gurmar ya, dia daripada India. Kalau bahasa kita ataupun bahasa India dipanggil gurmar ya. Dia mengaktivasikan pankreas kita supaya pankreas kita mengeluarkan insulin. So bila keluarkan insulin ini pun kita tertata dengar kita dah biasa dah insulin ni bagus untuk penyakit kencing manis, diabetes. Alright. Okay, saya nak sentuh tentang diabetes dan juga AG Sera kerana banyak testimoni-testimoni diabetes juga yang kita dapat. Alright. Gynema sylvester. Okay. Kena faham ya? Kencing manis, diabetes ni ada dua type. Type 1 dengan type 2. Okay, sebelum saya cerita diabetes, saya nak cerita dulu. Insulin ni sebenarnya macam mana? So, bila kita makan benda manis, benda bergula, gula akan masuk dalam sistem tubuh badan kita, pankreas kita akan detect. Ada gula. Ha, dia detect kan? Bila pankreas bila detect ada gula, dia akan merembeskan, dia akan keluarkan insulin. Pankreas yang keluarkan insulin. Bila insulin tu keluar, dia pergi tangkap gula yang dalam kita makan tadi tu, dia ubahkan gula kita menjadi energi, glukos. Gula yang baiklah, jadi tenaga. Ya, dan tenaga yang ditukarkan itu dihantarkan kepada sel-sel tubuh badan kita. Sel ni macam manusia. Ya, dia perlu makan, dia perlu energi, dihantarkan. So that's how pancreas and insulin works in a nutshell. Ya, dari secara ringkas. Okay. Orang yang diabetes type 1, insulin dia tak ada. Insulin dia tak ada. So bila dia makan gula, gula masuk, pancreas detect nak keluarkan insulin, insulin tak ada, gula mengganas, gula pergi direct masuk dalam sel-sel tubuh dan maka gula tak baik, maka sel-sel tubuh akan rosak dan jahanam. Ha, itulah dia. Ha, bila sel-sel rosak dan jahanam, itu yang sel-sel dah tak boleh baik, dah luka dah tak boleh tutup dan sebagainya. Sebab gula tu memang merosakkan sel-sel tanpa diproses oleh insulin. Itu jenis yang pertama. Okay? So, diabetes jenis yang pertama tu bagus kalau dia makan Gynema sylvester kerana Gynema sylvester boleh bantu untuk aktivasikan fungsi pankreas kita especially dalam merembeskan insulin. Okay. Diabetes type 2. Type 2 ni pelik sikit. Type 2 ni pelik sikit. You makan gula. Yeah, you makan gula. Gula masuk dalam badan. Pankreas detect. Insulin keluar. You kena faham eh, orang yang type 2 diabetes ni, insulin dia perfectly normal. Ya, yeah, banyak orang tak tahu ni. Okay, perfectly normal. Lepas tu, bila insulin keluar, proses gula tu jadi glukos, dihantar daripada sel-sel tubuh yang lain. Bila sampai dekat sel-sel tubuh, at cellular level, peringkat sel, sel-sel reject. Tak nak terima apa glukos yang insulin tu hantar. Ni berbeza pula kes dia. Dia reject. Ya, dalam medical term, situasi ini dipanggil IR, insulin resistant. Dia resist, dia tolak. Kenapa ini berlaku, tuan-tuan dan puan? Kerana sel-sel tubuh badan anda sakit, rosak, kotor, tercemar. Macam saya katakan tadi, daripada awal, konsisten. Sel ini macam manusia. Dia benda hidup. Dia kena makan. Dia boleh sakit. Okay? So, sel-sel yang sakit ni macam manusia lah. Macam kita kalau kita sakit, demam panas. Ya, ataupun sakit thyroid ke dan sebagainya. Bini kita hantar makanan, makanan kesihatan, makanan kesihatan pula. Makanan favorite kita, apa kita cakap? Ya, tak boleh lah, ya. Tak selera. Tolak, kita tolak. Tak selera sebab kita tengah, badan tengah banyak virus, bakteria, tengah sakit. Sama juga sel kita tadi tu. Itu sebabnya dia reject apa yang insulin hantar. Okay? So, diabetes jenis yang kedua itu tadi, tuan-tuan dan puan-puan, jawapan dia bukan di Gynema sylvester, jawapan dia di Hytolif. Ya, Hytolif. Antioksidan. Dia bukan pergi bersihkan ke pankreas. Dia pergi bersihkan sel tubuh kita tadi tu. Ingat tak saya cerita dia boleh bersihkan sel kita. Bersihkan balik. So kuat. Bila sel anda sihat balik. Orang hantar makanan. Dah selera boleh makan balik. Itulah maksudnya. Okay. Saya menerangkan dalam orang kata. Orang kata layman term. Bagi kita semua mudah faham. Lebih kurang begitulah. Ya, bagi mudah kita visualize. Itu dia Gynema sylvester kita. Alright. Seterusnya, mixed berries. So mixed berries ini saya nak cerita lebih kepada kawalan kolesterol. Ya, kita tahu dalam kolesterol kita ada dua jenis kolesterol. Kita tak boleh buang kolesterol tapi kita kena balancekan kolesterol. Dalam darah kita ada dua jenis kolesterol yang dipanggil
HDL high density lipoprotein dan LDL low density lipoprotein. Dalam kata mudah, HDL good cholesterol, kolesterol baik, HDL good cholesterol, LDL bad cholesterol. Dalam kata mudah lagi, good cholesterol darah cair, bad cholesterol darah pekat. Okey, kita nak naikkan good cholesterol, high density lipoprotein kita kerana kita nak mengekalkan darah yang cair. Kenapa kita nak kekalkan darah yang cair, tuan-tuan dan puan-puan? Kerana darah yang cair, dia membuatkan jantung kita pump pada kadar yang relax dan tenang. Boleh follow? Okey. So, darah cair, jantung kita pump relax. Cukup supply ke seluruh tubuh badan kita. Cantik. Ya, ha, tapi berbeza kalau darah kita pekat, jantung kita kena kerja kuat, dia kena pump kuat. Ya, contoh yang saya selalu bagi, pistol air. So, pistol air ni yang pistol budak-budak tu, tembak air tu. Kalau saya isi dengan air, benda yang cair, ya, tekan picu dia sikit je. Cep, syuu, dia tembak jauh. Kan? Ha, tapi kalau saya tukar buang air, saya masuk benda yang pekat. Contoh, madu, honey. Ya, masukkan madu. Picu tu tekan kuat-kuat. Sekuat-kuat-kuat. Dia cirit sikit. Tumpah. Tak boleh nak pump jauh. Faham tak? Sama juga dengan jantung kita kalau darah kita pekat. Ya? Ya, so bila darah kita pekat, jantung kita kena pump sangat-sangat kuat. Lepas sungkak pula tak insaf-insaf lagi. Dia terus je makan, tak kontrol, tak exercise. So darah kita pekat. So jantung kita pump kuat pada jangka masa yang lama. So dah lama sangat, bertahun-tahun tanpa rehat jantung tu kena pump kuat, maka injak tu mula dah selek, rosak, bahasa jantung dah tak boleh pump kuat. Jadi lemah. Maka datanglah penyakit yang pertama akibat daripada darah pekat itu tadi. Penyakit pertama, lemah jantung. Lemah. Kan? Okay. Dah jantung dah lemah, dah tak boleh pump kuat. Itu penyakit yang pertama. Engkau pula tak taubat-taubat lagi. Tak insaf-insaf lagi. Teruskan lagi makan macam biasa. Tak exercise. Darah pekat lagi. Jantung pam tak kuat ni. Darah pula masih pekat. Maka jantung, darah pam tak cukup supply ke seluruh tubuh. Maka banyak pembuluh-pembuluh saraf, pembuluh-pembuluh urat you yang tidak dapat supply darah. Bila lama sangat tak dapat supply darah, maka pembuluh saraf you, hujung-hujung saraf tu mula kering dan akhirnya reput. Pecah, bila pecah, mulalah datang penyakit-penyakit saraf yang kronik seperti Alzheimer, ya, stroke, Parkinson dan sebagainya. Semuanya bermula daripada darah yang kotor. Nampak? Okay? So, itu kita punya mix berries kita untuk pada malam ini. Dan, panjang cerita tadi ya. Dan akhirnya, kita ada pomegranate. Ya, so, pomegranate kita lebih pada fokus pada isu-isu seksual. Ya, dan isu seksual yang kita tekankan dengan buah delima ini bukan macam ubat kuat, ya, macam isu seksual, bukan besar, keras, panjang, tahan lama, bukan benda-benda yang macam itu. Dia lebih kepada isu-isu keperempuanan dan isu-isu kelakian. Contoh, orang wanita apabila berumur lebih prone dapat breast cancer dan berhadapan dengan menopausal challenges, cabaran-cabaran menopause. Sama juga orang lelaki tidak ketinggalan, kita orang lelaki berhadapan dengan risiko kanser prostat dan akhirnya bila kita berumur, kita tua, kita berhadapan dengan erectile dysfunctional challenges. So kita akan ada problem-problem ini. Inilah yang pomegranate address, isu-isu yang diaddress oleh buah delima dan juga pomegranate kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ha. Okay. So kalau saya rumuskan dari segi produk kita ni, dari segi functionality dia, banyak fungsi dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ha, dari segi functionality dia, inilah yang empat yang kita boleh kategorikan, iaitu antioksidan. Ya, so antioksidan ini membersihkan dan membantu penyakit-penyakit kronik. Ya, sebab banyak penyakit kronik datang daripada isu kekotoran, isu pencemaran. Contoh yang saya selalu bagi ulang-ulang, ya, stroke. Stroke pun datang daripada masalah kekotoran. Ya, stroke berlaku sebab darah tak masuk otak. Sebab kenapa darah tak masuk otak? Sebab saraf sumbat. Kenapa saraf sumbat? Kotor. Jantung, sakit jantung berlaku arteri tersumbat. Kenapa arteri tersumbat? Darah yang kotor. Buah pinggang kenapa sakit buah pinggang sampai kena pakai dialisis, mesin dialisis untuk cuci darah? Sebab sekian lama bertahun-tahun menapis darah yang kotor. Kanser berlaku kenapa? Toxic radical bebas tinggi sangat.
mencemari sel kita. Peroksidaan berlaku dan akhirnya mutasi sel berlaku dan boleh jadi parasit ketumbuhan dan jadi kanser. Kanser pun datang daripada masalah pucuk pangkal, sel yang tercemar, sel yang kotor. Nampak tak? So, semua kotor. So, kalau kekotoran itulah menjadi masalah utama dia. So, tidakkah logik akal fikiran, pembersihan itulah adalah solusi yang terbaik dan antioksidan macam saya secara konsisten daripada awal saya kata, that's what antioxidant is all about. Antioxidant sama dengan pembersihan. Alright? Ha, so, tu jawapan dia tuan-tuan perempuan. Bukan kita cakap benda ni boleh rawat 1001 macam penyakit. Tidak. Kita claim satu je. Antioxidant dia sangat-sangat powerful. So, kalau bersihkan kat situ, eloklah untuk penyakit tu. Ha, kan? Bersihkan kat situ, eloklah untuk penyakit tu. Bersihkan ni, eloklah untuk orang yang ada penyakit tu. Itu je maksud kami. Ya, bukan kita kata sembuh 1001 macam penyakit. Anti-inflammatory, ya, sangat-sangat penting, ya, untuk mengelakkan kanser juga. Dan juga skin beauty, ya, kita ada ke, kita ada tadi apa tu tadi? Ceramoside, ya, kita ada sakura dan juga buah peach tadi tu. Dan cholesterol control dari segi hydrolyph kita pun boleh cholesterol control. Dan paling kuat tadi daripada segi kita punya mixed berries. So total, tuan-tuan dan puan-puan, ha, ini rumusan dia. Saya seronok ada slide baru hari ni. Ya, credit to Fatihah pada malam ni. Okay, alright. So kita punya ni, function, aku sibuk nak baca pula. Secantik sangat. Okay, macam saya kata, beauty function. So, beauty function, saya rumusannya. Ceramoside untuk skin anti-aging, kita cerita lebih kepada menjaga air kelembapan kulit. Ya, supaya glowing balik, supaya kembang balik kulit kita, supaya hilang balik wrinkles, fine lines dan sebagainya. Kita ada sakura. Sakura lebih kepada membersihkan pigmentasi. So, kulit anda boleh nampak cerah. Ya. Lepas tu, bawah sekali kita ada white peach. White peach kita fokus pada nourishment, penghasiatan kulit itu sendiri, vitamin C. Okey, dari segi health function, ya, kita ada daripada hydrolyph, kekemin, iaitu hydrolyph antioksidan, bersihkan sistem tubuh badan, kekemin, perbetulkan inflamasi-inflamasi dalam tubuh, Genema Silvester untuk aktivasikan balik insulin kita, bantu kita control blood sugar kita, mixed berries, kita lebih fokus kepada pencairan darah itu tadi, iaitu meningkatkan HDL, good cholesterol dan menurunkan LDL ataupun bad cholesterol, dan akhirnya last but not least, kita ada pomegranate lebih kepada sexual issues yang semacam saya sebutkan tadi tu, iaitu isu-isu kewanitaan dan juga isu-isu kelakian. Okay. Frequently asked question, umur berapa boleh pakai, pregnant boleh pakai ke tak, kalau pregnant macam mana, kalau overdose macam mana, ini sebenarnya saya nak cerita ni, abang hang ni. Wanita pregnant, kalau diikutkan, ya, kalau secara rasmi, ya, official punya statement, kalau pregnant 3 bulan ke bawah 3 bulan, jangan bagi. Itu nasihat mana-mana produk sama. Bawah 3 bulan jangan bagi. Sebab bawah 3 bulan sensitif. Apa-apa jadi, penat kau nak jawab. Walaupun tak ada kena-mengena dengan produk kita pun dah kau kena jawab juga. So, elakkan. Ya. Tapi kalau macam you pengguna yang biasa, pengguna Agisera yang dah faham, kalau berlaku keguguran pun you tahu pada kena-mengena dengan Agisera, silakan pakai. Kalau macam saya, anda tanya, kalau saya, keluarga saya ke yang pregnant, saya bagi tak pakai. Saya, peribadi, saya bagi. Sebab saya dah yakin dengan produk ni. Dan saya tak akan question lagi dah. Begitulah maksudnya. Yeah? Sebenarnya hakikat dia tak ada masalah. Sedangkan kalau postnatal, lepas beranak, kalau especially lepas beranak, bagus untuk tutup luka balik. Sebab dia elok untuk kulit tadi tu. Ya, tutup luka balik dan sebagainya. Especially orang yang caesarean. Ya, caesarean tu lagi lah, ya Allah. Punyalah lambat, punyalah bayar nak baik. Ya. So, itu pun bagus juga. Orang makan Agisera dan secara tak langsung, kita relatekan juga orang yang post-surgery. Orang yang post-surgery pun boleh ambil Agisera untuk boleh berlaku kulit dia lagi, parut dia lagi cepat sembuh. Ya. Luka dia lagi cepat sembuh dan sebagainya. Okay. Umur berapa boleh pakai? Umur berapa boleh pakai, tuan-tuan dan puan-puan? Umur tak kisah sebenarnya, ya, sebab kita dah cakap tadi itu, kita diluluskan sebagai makanan, ya. Cumanya, secara rasmi, kita bagilah budak yang 11-12 tahun itulah dah boleh makan macam biasa. Tapi kadang-kadang anda diletak dalam situasi di mana anak kecil pun nak pakai. Contoh, umur 6 tahun, 5 tahun ataupun 7 tahun. Mungkinlah dia ada leukemia ke, ada slow growth development ke, mungkin anda nak bagi. Boleh, tak ada masalah. Ya? Sebab dia makanan.
Cumanya anda harus ingat satu saja. AG Sarah ni dia bagi kita energy. Ya, dia bagi kita sedikit sebanyak dia bagi energy. So kanak-kanak yang 5-6 tahun ini secara semula jadi memang aktif. Ya, so kalau kita bagi energy tu dia tak ada masalah. Ha, tapi nanti kau yang penat nak melayan. Kan? Nak main kejar-kejar, nak pergi sana pukul 1 pagi, esok sekolah, pukul 1 pagi celik lagi. Mak nak nugget pukul 2-3 pagi. Ha, kau yang penat layan itu jangan bagi sangat budak-budak tu. Ha, itu maksud saya. Ha, tapi dia kalau ada kesihatan boleh bagi, tak ada masalah. Ya. Ha, mungkin kalau nak elakkan situasi energize tadi itu, ya, mungkin anda boleh spread thin sikit dia punya dosage. Kalau instead of 1 cc setiap hari, anda boleh bagi separuh cc sehari. Ataupun 1 cc. Kadang-kadang budak-budak ni sedap nak ambilkan satu juga. Sedap. Ha, bagilah habis 1 cc. Ha, tapi selang sehari. Pandai-pandailah you manage. Ya, nak elakkan energy tadi itu, tuan-tuan puan. Ya. Kalau dari segi dosage, makan. Apa berapa banyak yang patut makan setiap hari? Okay. 1 seceh memadai. You dapat kesan yang baik setiap hari. Tapi kalau ada kemampuan, ya, saya galakkan 2 seceh sehari. Ha, tapi mungkin anda orang kaya. Anda nak makan banyak, boleh. Kalau nak makan banyak pun, maksimum 3 sehari. Ha, bukan nak saya kata lebih daripada 3 tu overdose, hidung berbuih, mulut. Tak ada, dia tak akan overdose. Ya. Cuma you rugi. Sebab your body can only process so much, selebihnya nanti ke berak ke kencing kita juga. Ha, itu maksud saya. Ha, jangan rugi. So, macam itulah lebih kurangnya tuan-tuan dan puan-puan. Berarti berapa orang kata kita hari ini? Oh, 230 orang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, so, saya harap pada malam ini, itu sebaik sedikit yang saya boleh kongsikan dengan anda tentang produk kita AG Sarah. So, seperti yang saya selalu katakan tuan-tuan dan puan-puan, jagalah kita punya etika dalam penjagaan produk. Dan saya memohon maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap kata sepanjang presentation saya. Sesungguhnya yang baik itu hanyalah daripada Tuhan Allah SWT. Yang tidak baik datangnya daripada kelemahan saya sendiri. La haula wala quwata illa billah ilahil azim. Jangan pergi mana-mana. Lepas ni MC kita ada berita-berita terkini. Mungkin announcement-announcement yang mungkin nak dikongsikan dengan ahli-ahli. So, tuan-tuan dan perempuan, jangan pergi mana-mana. Tunggu kita punya Mr. Syaril. Sekian saja buat masa ini daripada saya, Syahan Hamzan. Bye-bye all. Love all.